السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري اللهم علمنا مما جهلنا وعلمنا ما ينفعنا. الله ربي زدنا علما نافعا وزدنا علما نافعا. اللهم ألهمنا بإلهام الملائكة المقربين والكروبين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك بالصواب. الحمد لله شكرا كثيرا الله سبحانه وتعالى kerana dengan taufik dan inayah daripada Allah dapat kita sama-sama pada malam ini bertemu kembali dan seterusnya menyambung siri pelajaran kita untuk bulan ini. Jadi baiklah, berbalik kepada pembicaraan kita. Jadi bab yang kita bicara sekarang begitu panjang sebutannya, yakni pada membicarakan maja'a fil busra, barang yang datang pada khabar yang mengembirakan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala selepas daripada dia mati. Jadi baiklah, sambungan daripada pelajaran kita pada malam ini, kita tengok belah bawah sana tu. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, dan riwayat Ahmad dan Abdul Barri daripada Ka'bul Akhbar, katanya telah mewahyi Allah Subhanahu wa taala kepada Musa alaihi salam. Allah Taala mewahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, yakni belajar olehmu kebajikan. Belajarlah olehmu. Belajar apa? Yakni belajar kebajikan. Dan ajar olehmu manusia. Jadi apa-apa jenis amal kebajikan mu belajarlah. Dan dengan amal kebajikan tu kamu ajarlah akan manusia. Maka bahawasanya aku menerangkan bagi orang yang mengajar akan ilmu, dan akan orang yang belajar akan dia, akan ilmu tadi, di dalam kubur, hingga tiada liar mereka itu daripada tempat mereka itu. Faham tu deh. Jadi maksudnya bahawasanya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa supaya belajar akan ilmu kebajikan. Dan dengan ilmu kebajikan, apa-apa kebajikan sekalipun yang kita dapat,
maka kita ajar akan orang lain. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada Nabi Musa bahawasanya aku menerangkan bagi orang yang mengajar akan ilmu. Maksud terang di sini cerah lah. Dah. Cerah di mana? Cerah dalam kubur ni. Orang duk kata dah cerah pakai dalam kubur ah. Ha, cerah pakai dalam kubur ah. Orang ke mana cerah dalam pakai dalam kubur tu? Orang yang mengajar akan ilmu kebajikan dan orang yang belajar akan ilmu kebajikan. Jadi makan dua belah pihak. Hak mengajar pun terang juga dalam kubur dia. Hak yang belajar pun terang juga dalam kubur. Maka cerah dalam kubur tu digambarkan kepada kita di sini. Sekira-kira orang yang masuk dalam kubur tadi tiada liar. Maksud tidak liar ni tak takut lah. Sebab kalau gelak-gelak ni takut. No. Ah, main gelak-gelak ni maklum lah dia panggil black out. Gelak ni barang apa pun boleh jadi. Mak menang lelek-lelek jadi kalau semula. Masa aki apa gelak? Ada lagi cerita tahun 70-an. Oh. Jadi nak khabar bahawasanya bila dalam kubur nun cerok, orang hok masuk tu rasa tenang je. Nah, dengan kecanggihan, kita kata di hari ni, nah, sistem elektrik apa super pendawaian apa super gitu-gini tu siapa boleh mampu pakai. Itu yang kita berasa heran tu. Dah. Ha, jadi orang ke dalam kubur nak kecerah juga. Jadi apabila cerah pas ke dalam kubur saat ni, alamat kata baik. Dah. Bila alamat kata baik, maka hati pun jadi tenang lah pasal duduk dalam cerah. Dalam gelak ni tengah-tengah nyala lapu, tengah-tengah nyala tu pah lapu bertepik orang. Dah anak-anak ya 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 berjeri. Dah no, kita cari delay. Sebab apa? Nak bercerah semula. Jadi baik, satu perkara yang mudah sahaja. Umpanan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengajar ilmu kebajikan. Dah orang tanya saya, Ustaz Air dah nak mengajar ke mana? Amba dah pandai. Dah apalah, ada sepekat lagi. Amba belajar. Belajar ilmu-ilmu kebajikan, insya-Allah Allah Taala akan terangkan ke dalam kubur kita sehinggalah kita tidak merasa susah lagi. Tak rasa liar lagi bila berada di dalam kubur. Baik. Habis dah. Kemudian sambung lagi. Dan riwayat daripada Abul Fadli At-Tusi daripada Ammar marfu, dia kata. Ha, maka hadis ni, riwayat ni diangkatkan kepada Nabi, itu dia panggil marfu. Nah. Dalam mana riwayat ni sebut antaranya lagi. Kita cerita bab terang saja malam ni dah. Nak madang api mampu. Kita cerita bab terang. Dia kata barang siapa yang menerangkan di dalam masjid, Allah akan nur. Apa dia? Ya'ani pasang pelita akan masjid. Dah. Diterangkan baginya di dalam kuburnya. Maksudnya ada masjid Allah, dia terang, dia pasang lapu, pasang pelita. Dulu mungkinlah pelita, hari ni elektrik lah. Buat pendawaian-pendawaian elektrik untuk kemudahan-kemudahan orang yang dalam masjid. Seorang sahabat namanya Tamim Ad-Dari. Dah, Tamim Ad-Dari ni
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doakan khusus bagi dia. Kerana awal-awal orang yang meletak pelita di dalam masjid yang didirikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat yang bernama Tamim Ad-Dari rahimahullah. Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Sehingga Allah Ta'ala doa yang khusus kepada Tamim Ad-Dari supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala terangkan di dalam kubur dia. Jadi kalau ada masjid-masjid surah-surah dan balasah-balasah yang baru bina, kena pakat berbuah nak buat api bermetu setiap seorang. Kata seorang kontraktor tu, pendawaian elektrik lapu pun sebab saya nak semua. Eh Dalih, mana boleh semua gitu, orang lain nak kata. Jadi pekatlah sikit seorang, cuti lapu seorang beli. Sebab apa? Sebab ada riwayat yang menyebutkan siapa-siapa yang memasang pelita akan masjid, yakni diterangkan Allah Ta'ala baginya dalam kubur, dan barang siapa yang mengharumkan di dalam masjid dengan bahu-bahuan yang baik, nescaya dimasukkan Allah Ta'ala atasnya di dalam kubur daripada bahuan-bahuan surga. Kalau masuk dalam kubur, bahuan-bahuan daripada surga. Sebab itulah kena wih harum masjid ni, surga ni. Sebab itu orang panggil rumah ibadah. Kena bersih, tak, kena semak. Pasal itulah masjid-masjid, pasal masalah kebajikan, masalah kebersihan, paling-paling kena jaga. Kalau tidak jatuh standard kita orang Islam. Main masjid busuk pohon ni, tak, ni buat satu rak sini, minyak atas ni jujur bos itu. Mana tak perai minyak atas tau. Penubuh ni sebotol-sebotol-sebotol sorang tu dinding-dinding tu. Orang naik nak sembahyang kat buka, bubuh situ. Bau tu pakai dalam kubur. Bau apa? Bau surga. Dan bila Allah Ta'ala awak mari bau surga dalam kubur kita, kau Allahu Akbar. Jawab dia tuan dia tu kapas ke dalam surga jugalah. Dah bau siapa dah. Kalau mak kata dekat dah bau ni, mana ni bau sedap ni, bau macam orang panggang. Ya. Eh masa ke dekat dah ni, jalan-jalan, tu nampak ada orang ada bakar ayah. Kumpul surga juga. Bila dah Allah Ta'ala awak mari bau tu, dah lama tu dekat tu. Sikit je amalan, bukan banyak. Tu beli tu luar tu, ada jual seluar. Dah. Wahibbus salas. Nabi dia kasih tiga perkara. Dia kata atibu wal mar'atu wal farasu. Aku kasih sangat tiga perkara ni Nabi. Sama atibu. Atib dengan makna bau-bauan, bawang-wangi. Dah. Yang kedua Nabi kasih al mar'atu, perempuan-perempuan. Nabi kasih orang puan. Dah. Yang ketiga al farasu. Al farasu tu kuda. Nabi suka naik kuda, menunggang kuda. Kuda ni kehebatan bagi orang Islam. Basikal dapat jalan. Nak cek kuda sekolah seorang tu petang gedung-gedung-gedung-gedung-gedung tak kena. Balak badan tu masuk dalam baru tu cari sekolah seorang. Main kuda. Dah. Sebab apa? Itu mainan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik. Balik pada kita tadi. Daripada hadis menyebut barang siapa membaca subhanallah wa bihamdih pada hari raya. Subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih,
Ada juga orang tahlil-tahlil tu jung lepas daripada apa nama ni dia, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dia bawa juga ni. Itu atas maknanya, atas-atas tu imam lah. Ujung pala tahlil tu. Jadi hak ni dia khabar kena jatuh bacaan ni bila? Pada hari raya. Baca banyak mana ni? 300 kali. Dan bala badan bacaan tadi tu dihadiah akan dia kepada amwatul muslimin. Ya Allah ya Tuhanku, kau jadikanlah amalan atau tasbih aku pada pagi ini hadiyatun, ada hadiyatan, akan hadiah lil amwatil muslimin, bagi sekalian daripada orang yang mati daripada kalangan orang Islam. Ya. Jawabnya, dimasukkan Allah Ta'ala pada tiap-tiap kuburnya 1000 nur. Dalam kubur dia tu 1000 cahaya, 1000 nur, yang ni 1000 cahaya. Dan dijadikan Allah baginya 1000 nur pada kuburnya apabila mati. Ha, sikit ke? 1000 cahaya masuk dalam kubur. Tak, tak kala dia mati, di atas sesiapa yang baca subhanallah wa bihamdih, subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih, kita raya-raya terlupa, galak sangat masa air raya ni. Dah dengan lagu rayanya, dengan apa nama ni, Citrawara hari raya, dengan Mega Movie hari raya, macam-macam rancangan hari raya. Tak dah nak baca. Kalau nak baca ni duduk pasal mana ni? Dah pada hari raya lepas subuh, main subuh sekejap, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, 300 kali. Ataupun selepas sembahyang raya, lepas pada tu, lepas pada tu dah agak main tapel, lemang, apa nama ni, nasi minyak, nasi kerabu, macam-macam nasi, segala nasi. Kuih habis, segala kuih ada belaka-laka serba mak nenek. Tak kada nak baca dah, tak dan. Ha, jadi bagi barang siapa-siapa yang ada ingatan, insya-Allah. Nah, baca hak ni boleh 300 kali, terang dalam kubur. Dicahayakan oleh Allah Subhanahu Taala dengan 1000 nur. Jadi barang amalan ni sekali saya nak sebut kepada tuan-tuan sekalian, walaupun ianya nampak barang, orang kita kata barang lah, ataupun ringan, tetapi bagi siapa-siapa yang tidak ada hidayah dan tidak ada petunjuk daripada Allah, tak boleh nak buat. Tak boleh nak buat. Bunyi barang sungguh ya. Kalau kita sebut dalam kitab tu, tak ada besar habuk pun, hak berat je ni kena kandor apa sebut, tak ada. Tapi kalau kita menyebelahi taufik dan hidayah daripada Allah, insya-Allah kita boleh buat. Ha. Berserta dengan berkah hendak yang Allah Taala beri dalam hati kita. Kalau berasa tak sambung, berasa sambung dulu lagi tak boleh buat. Ha, baik. Qala al-mu'allif rahimahullah taala, riwayat Abu Ya'la dan Ibnu Abid Dunya daripada Anas, daripada Tamimud Dari marfu. Jadi hukum hadis ini diangkatkan kepada Nabi, di martabat akan dia hadis ini sebagai hadis marfu. Firman Allah Ta'ala bagi malakul maut, pergi olehmu kepada waliku. Waliku ni para kekasih-kekasihku lah, orang-orang yang duduk berhampir dengan dia, orang duduk dekat dengan dia tu dipanggil wali. Ya. Pergi olehmu kepada waliku,
dan datangkan olehmu akan daku dengan dia. Datang olehmu akan daku dengan dia. Ha, yang ni ambil dia tu warisi ni. Siapa tadi? Waliku tadi. Maka bahawasanya telah aku cuba akan dia dengan kesukaan dan madarah. Diberi cuba oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan wali-wali ni di atas dunia ni dengan kesukaan. Dan Allah Taala cubakan juga dengan dia dengan madarah. Apa dia madarah? Benda-benda yang suka, benda-benda yang payah, benda-benda yang tak belaga dengan nafsu dan jiwa kita. Itu di antaranya cubaan-cubaan daripada Allah. Nah, kadang-kadang kita kandak sesuatu tu, suatu orang yang suka sangat dengan kita, tapi kandak Allah Ta'ala tak suka pula. Tuhan beri benda yang kita tak suka. Dan adakah Tuhan beri kepada sesuatu, kepada benda yang kita tak suka tu, kita boleh nak kata Tuhan tak buat apa, Tuhan tak benar? Dah jatuhnya. Masa kalau kita kacau boleh tak benar lah. Dah tak benar juga, tak buat apa Tuhan tak benar. Itu persoalan kita. Dah, tu sikit tu. Cuba kita dengar cerita. Ada yang disebut dalam surah Yasin tu, mati baru benar. Mati ni baru benar. Dua orang mari kena bunuh. Mari seorang lagi, wajah amin aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Pun kena bunuh juga. Dah, bila dia mati dia menghadap Tuhan, baru dia nampak kemenangan tu. Dan dia berkata, seandainya aku akan dihidupkan semula, kalau aku boleh hidup semula, aku nak goyak kabi ke dia. Dah, dikit-dikit kalau kita dengar cerita hak ni pula, PRU 13 barang barang sangat. Orang dua orang awak mari, tak ada pengikut. Didatangkan dengan penolong seorang lagi, tak ada orang ikut juga, bunuh. Tuan rakamkan cerita kemenangan dia tu bila? Setelah dia mati. Nak khabar. Jadi bagi kita ni, orang yang faham Islam, tiada istilah kita boleh perah. Kecewa ada kan? Tak ada. Sebab kita kena belajar benda-benda ni daripada orang-orang yang lebih hebat. Para wali-wali, para nabi-nabi, lagu mana dia suka je. Sebab wa ma khalaqta hadza batila. Allah Taala tak buat benda-benda sesuatu, benda yang perkara yang berlaku tu batil. Dah, Tuhan tak buat benda tu tak pakai. Melainkan adalah kebaikan-kebaikan di sebaliknya. Nah, kalau begitu, kalau kita balik kepada cerita Nabi Muhammad kita, takkan Nabi pernah menerima kekalahan? Atau kalau peristiwa Uhud, Nabi pesan dah, jaga-jaga molek, jaga molek ni atas jabar rumah ni, jaga molek, jangan dia lari, jangan dia lari. Nah, jangan lari, jangan lari. Bila kapal musyrikin mari bawa harta rampasan perang yang begitu banyak. Apa benda rampasan perang tu? Ibarat kita hari ni kat Putrajaya lah. Rampasan perang tu saya nak ibaratkan macam Putrajaya. Putrajaya. Nah, kalau tak ambil sikit, masa nak mula sebut Putrajaya. Naik angin mula buat Putrajaya. Catat Jadi bila dah kapi musyrikin harta benda begitu banyak di lembah tu, di bawah jabar rumah tu, pasukan memanuh 70 orang. Kalau Nabi pesan dah, pek. Nabi pesan benar macam pesan budak. Jangan lari, jangan lari.
duduk pertahankan Jabal Rumah, pertahankan. Nah, bila dia duduk di atas, dia panah-panah orang kafir musyrikin, tak tahan dah, lari. Lagi Nabi kata jangan tunggung, duduk sini, Nabi kata duduk sini. Ada tahan, tengok harta banyak. Tengok harta banyak tak tahan. Pakat turun pergi. Masa tu Khalid bin Walid tak masuk Islam lagi. Dia perasan orang Islam telah meninggalkan Jabal Rumah. Khalid bin Walid kuat patah balik, nyenyek tak tahu. Dia cecang tentera Islam tu siapa? Pak saudara Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib tu tak nampak rupa. Dia cecang ambil kaki sampai kata kepala. 70 lebih kaum muslimin mati. Dah nyaris Nabi kita nak dibunuh. Sahabat Saidina Ali dan beberapa orang mempertahankan tubuh-tubuh mereka. Nabi duduk depan tu tahan tubuh. Anak panah atas belakang peti tak bisa kira lah. Buat beteng sampai tahap tu. Itu pengajaran yang tibat. Sebab itulah kita jangan leka sangat pada benda yang kita nampak depan. Kita tahan dulu. Waktu paling penting Tuhan nak ajar kita. Itu saya sebut satu misal saja. Jadi baik. Pernah berlaku zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan cukup dulu pernah kita ingat betapa bangganya kita, egonya kita. Kita rasa kita ramah. Kita berasa kita hebat dah pada masa tu. Sehingga Tuhan tegur kepada Nabi dan sahabat-sahabatnya. Yauma Hunainin, pada hari Hunain. Bila tu? Iz a'jabatkum kasratukum, bila kamu rasa ujub, kamu rasa dah hebat. Hebat dengan apa? Kasratukum, oleh banyak kamu. Nabi, apa ni, sahabat-sahabat rasa dia boleh takluk Mekah. Boleh takluk Mekah. Dan orang-orang kafir musyrikin pakat masuk Islam, dibantu oleh Ansar Muhajirin sekali dengan orang-orang Mekah yang masuk Islam, dia tak sedar. Orang musyrikin di Taif mengumpulkan kekuatan yang begitu besar, yang begitu kuat. Diimpulkan dengan makanan-makanan sekiranya 2 tahun tak habis makan. Nak serang balik, Nabi serta sahabat-sahabat Ansar dan Muhajiri berserta dengan orang-orang Mekah yang masuk Islam. Sahabat kata apa masa tu? Dia kata nak kalah guana kita. Macam mana? Dah. Macam mana orang musyriki nak kalah kita, nak lawan kita? Bahasa kita hari ni ada apa koteng nak lawan kita. Dah. Kita lagi dengar tu. Ayat tu. Dah. Jatuh dok sama sekali. Dah. Mungkin kalau bilangan kursi dia tambah boleh jadi. Dia kata dulu ada orang cakap. Tengok lagu mana Tuhan tunjuk. Baba bila terkebur, bila berasa sombong, bila berasa hebat, kita banyak, kita ramai, Tuhan likut. Sehingga sahabat-sahabat pada pagi itu apabila diserang oleh musyrikin daripada Taif, orang panggil hilang arah. Didatangkan pula dengan fitnah bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dibunuh. Hilang arah, tak lewat apa. Sikit-sikit je. Kat mana? Iz a'jabatkum. Tak kala kamu merasa ujub. Asyik ada satu dalam hati rasa. Amal awak itu ni menyokong amal ni. Nak menang warna, dia kata. Kalau main lagu tu dapat ke sikit, buat kita tak ramah mana. Tahu apa pun ribu. Ada. Nyemari ayat tu. Kita dah sedar benda tu tak boleh.
Sebab tu kita kena faham benda ni. Dah? Tak tentera badar pula. Tentera badar tak ramah. Tapi menang. Bila tu? Allah Ta'ala sebut, Walaqad nasarallahu bi Badrin wa antum adillah. Sesungguhnya telah menolonglah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tentera Badar. Hal keadaan mereka yakni wa antum, dan adalah mereka itu. Hal keadaan mereka itu adillah, yakni merendahkan diri mereka terhadap Allah. Rasa tawaduk, rasa rendah diri. Maka tak sekala kita merasa rendah diri kita terhadap Allah, laqad nasarakumullah, sesungguhnya telah menolonglah oleh kamu, dan menolonglah akan kamu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan tolong. Sebab itulah percubaan-percubaan yang datang dengan benda yang mengembirakan. Suka, kita kena ingat kok. Ayah main suka doa ni, mana ni? Main galak sangat ni, mana ni? Dah. Tuan cuba dengan benda-benda yang menduka citakan. Lagu mana ni? Dah. Kadang-kadang bila Allah Subhanahu Taala cuba dengan kita perkara-perkara yang menderita, benda-benda yang susah dan sebagainya lagi, tak kala tu kita boleh mampu berdoa kepada Allah. Sebab doa dia ada dua cara. Doa masa senang dia tak serupa dengan doa masa susah. Sungguh tak sama. Tak kala kita susah sungguh. Tak kala kita rasa tak ada tempat dah aku nak jijak, tak ada tempat dah aku nak mengadu, tak ada tempat dah. Maka kita roda sebut lagi doa pada Allah Ta'ala, tu baik mata dah. Allah berajar tu baik mata. Dan kalau orang doa masa senang, mari main ajak rumah kita. Kita baru apa ni, pecah luk tanah. Ada 3,000 ekar laku habis licin. Habis licin 3,000 luk. Kita doa dengan Tuhan masa tu, tak serupa. Tak sama dengan kita susah. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, proses dalaman bagi manusia dah, yang nak menghambakan diri kepada Allah, yang nak menghambakan diri kepada perjuangan, itu paling penting sekali. Orang panggil tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa. Oh, tu paling penting sekali. Kita tak akan menang dengan bersorok. Kita menang dengan hak tu. Hak dalam. Walaupun hakikat kita kalah, tapi bila ada tazkiyah dalaman kita hebat, masa tu kita tak ada duka cita. Terbalik pada Allah Subhanahu Taala, apa yang berlaku adalah semua baik. Dah, kalau menang itulah hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang terima jawatan kena istighfar banyak-banyak. Sebab apa? Takut-takut aku tidak mampu untuk melaksanakan. Orang yang tidak diterima jawatannya, alhamdulillah. Sebab apa? Allah SWT sisihkan aku daripada menerima amanah yang begitu besar. Nah, ini tak boleh nak marah, ada bodoh tengok lagi. Sakit kepala. Tak faham lagi. Sama lah saya nak sebut. Kenapa? Nafsu dalam diri dia tu dia tak mampu nak buang lagi. Nyebaluk. Nyebaluk dengan nafsu. Baluk dengan kasih benda tu, kasih benda ni. Dia panggil lemak tokoh, banyak doa dalam. Bila lemak banyak doa dalam, jadi hati dalam tu jadi punah. Itu masalah. Baik, saya nak balik mula pada kita tadi. Sesungguhnya
wali-wali Allah itu dipanggil oleh Allah, diarahkan kepada Jibril, diarahkan kepada malaikat maut supaya ambil wali-wali Allah tu supaya mengadap dia. Dan Allah Ta'ala kata kamu dicuba dengan kesukaan, kamu telah dicuba dengan madarah, yang ini perkara-perkara yang tidak suka sangat oleh hawa nafsu kamu, maka aku dapat segera ia mengerjakan yang aku kasih. Orang ni kalau sebut benda aku suka, benda aku kenal, benda aku berai, dia tak tangguh-tangguh dah. Dah. Maka datangkan aku dengan dia. Buat mari ya malaikul maut, buat mari dia dengan segera sini. Supaya aku hendak senangkan dia daripada duka cita dunia dan kekeruhannya, yakni kepayahan-kepayahan dunia. Maka pergilah ia kepadanya. Malakul maut pun pergi segera kepada wali-wali dia, para kekasih-kekasih dia, dan sertanya 500 daripada malaikat. Bagus sekali. Pengiring-pengiring lah kita kata. Dan serta mereka itu beberapa kafan dan hanut. Dah, hanut tu maknanya kapas-kapas, bukusan-bukusan yang dibawa datang daripada surga. Ini cerita tak kala para-para wali Allah, orang kekasih-kekasih Allah, orang yang hebat-hebat ni nak mati. Dah. Dan serta mereka itu daripada beberapa pohon raihan. Para huwa raihan wa jannatu na'im tu disebut. Dah. Dan pada kepalanya 20 warna. Bagi tiap-tiap warna itu baunya lain daripada bau taulannya. Tak sama bau hok ni, pasal pala hok ni, hok ni, hok ni, hok ni, hok ni, tak sama, tak serupa. Dan serta mereka itu setera yang putih dan kasturi yang amat harum. Maka duduk malakul maut pada kepalanya. Tak kala wali Allah tadi, para kekasih Allah tadi nak mati. Dan berkeliling segala malaikat. Malaikat tu duduk-duduk keliling dan menghata oleh tiap-tiap daripada mereka itu atas segala anggotanya, anggota daripada anggotanya. Dan dihamparkan demikian itu sutera yang putih itu dan kasturi yang harum di bawah dagunya, dan dibukakan baginya pintu surga. Dari pakak-pakak dok pegang malaikat-malaikat tadi terik. Dah, mana pegang kain sutera yang putih tadi. Maka bahawasanya mengkurniakan daripada yang demikian itu dengan keelokan surga. Sekali dengan isterinya. Wak mari dengan orang puas selalu. Dan sekali dengan pakaiannya, dengan sekali dengan buah kayu surga. Serta membujukkan kanak-kanak oleh ahlinya apabila menangis. Dah, ahli dia tu daripada menangis, mana dia pujuk selalu. Dan bahawasanya isterinya berahi dan suka ia akan sebagai suka yang berahi. Oh, nak jadi isteri tu jenis orang apa, orang puas kat jenis galak-galak tu. Dah, pasal apa? Itulah saat, itulah masa orang nak galak-galak sungguh. Dan bersegera ruh itu akan sebagai segera. Dan berkatalah malakul maut, keluar alimu hairuh yang baik kepada sidri makhdud. Tak ada sebut dalam surat Al-Waqi'ah tu. Fi sidri makhdudin wa talhim mandud wa zillim mamdud wa ma'im maskub. Boleh aja semula. Nah. Dan dia bawa roh tadi kepada sidri makhdud. Apa yang dikatakan sidri makhdud? Yakni kepada buah kayu bidara.
Dau. Buah kayu bidara, pohon bidara itulah. Sebijinya seperti kurbah yang tiada duri. Dan kepada talhim mandud. Daripada sidrim makhdud tadi, sidrim makhdud pergi kepada talhim mandud, yakni kepada pohon kayu yang penuh buahnya di bawah, dah di bawah hingga ke pucuknya. Pada satu pokok yang licin yang penuh dengan buah, daripada bawah, daripada umbi sampai ke pucuk, dan kepada bayangnya, bayang yang selama-lamanya, pohon tu rendah, pohon tu besar, bayang dia tu tempat naung yang begitu luas. Dan kepada air yang berlari, wa ma'im maskub. Kain khabar pula kan? Dah. Wa fakihatin kathiratin la maqatu'atin wa la mamnu'at. Dah. Wa ma'im maskub, yani air yang berlari. Duduk di mana? Dah. Wa fakihatin kathirah. Dah. La maqatu'atin wa la mamnu'ah. Dah putu-putu, tak ada orang nak marah, tak ada orang nak larang. Dah. Berlari selama-lama katanya. Dan adalah bagi malakul maut itu lemah lembut dengan dia, seperti lemah lembut ibu dengan anak yang di, yang diketahuinya. Dah, seperti ibu dengan anak. Lembutnya malakul maut dengan dia tadi, seolah-olah lembut ibu dengan anak pun eh. Anak baru tepik tu kan ada lembut dia. Dah. Nak kata, nak kata putih tak putih. I gerang. Dia buat kita dah. Dia baca-baca lembut je gitu. Oh, kita aku kekoh ni kan. Kekoh ni kan. Dia kata gitu. Bukan dia nak kekoh sungguh. Dia gerang. Jadi malakul maut tadi dengan ruh pada Allah, kekasih-kasih Allah, begitulah cara dia ambil. Lembut sangat. Dah. Diketahui bahawa sebenarnya demikian itu ruh kekasih kepada Tuhan yang kirim ia atas Allah. Tuhan kirim. Tuhan nak tengok ni, Tuhan nak jumpa ni. Maka ia itu menuntut dengan lemah lembut yang demikian itu. Kok ni ruh, ni ruh, ni nak sembah ke Tuhan. Bila nak sembah ke Tuhan, takkan awak kasar. Jumpa hidangan kita nak mengadap ke orang hebat ke mana eh. Kau boleh pakai bangun cacar ah, sila pakai makan air sila. Boleh main sila je. Nah, orang hebat ni kena bubur dalam bekah. Ayam tu kalau boleh jangan belah, jangan potong. Jangan nampak pucokan gitu. Nah, daya puk molek tu belah pula dada tu nampak kembang. Jadi geramang dia tu ada. Barulah bubuh hak mati air dengan kepala satang tu bubuh atas tu. Lepas tu mayang bawang pulau. Ambil lada tu belah, buat bunga pula belik kaki tu. Jadi kembang gitu. Nah, sebab apa? Nak sembah ke orang hebat. Jadi wali Allah ni satu roh. Yang disembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malakul maut tadi ambil beralu sangat, ambil cermat sangat. Ambil dia ni. Dah. Maka iaitu menuntut dengan lemah lembut akan demikian itu kerana ruh diredha Allah Ta'ala daripadanya. Ruh ni ruh Tuhan suka, ruh Tuhan kenal sangat. Maka ditarutnya akan ruh, diletaknya akan ruh seperti ditarik. Nah. Maka ditariknya akan ruh itu seperti ditarik rambut daripada tempung. Berlalu tarik cermat, tarik tak? Dan bahawa senyeruh itu keluar dan segala malaikat keliling berkata mereka itu salamun alaikum. Orang mahal 500 orang tadi.
Bila tarik cabut je, dia pun kata salamun alaikum. Dia kata salah satu Malaysia. Okeylah. Hari ni salah satu Malaysia. Salamun alaikum ni orang surga, basilang surga tu. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Wamtazul tu kuat lain pula. Tu ayyuhal mujrimun. Dah. Adalah satu kalam, adalah satu perkataan daripada Rabbir Rahim. Apa dia? Dia kata salam. Salam tu dia pinjam nama dia. Tuan nak ambil kursi membu-membu gitu tau. Dia pakai nama dia Assalamul Mu'minul Muhaimin tu. Assalam pinjam nama dia. Dan nama dia tu ditajallikan ke dalam makhluk. Makhluk mana? Semata-mata khusus makhluk yang beriman sahaja. Perkataan salam. Sebab itulah salam-salam ni kita tak boleh nak ngacau main. Bukan ajar perkauman tau. Dan ni pasal isu perkauman saya dulu ni. Ya, perkataan salam ni kita tak boleh nak ngacau ni. Orang pun kata jangan awak ngacang sangat. Ya khusus. Macam pisah lah, pisah hak ayah. Ayah kita asal kelik tu. Ya bubuh kau no, dalam gobok tu. Pisah mana? Anak nak jambah, jangan main pisah tu. Jangan main. Pisah ayah buat semelih tu. Ayah buat melapah apa. Jadi pisah tu bukan anak. Mok pun tak boleh buat ngacang. Buat siang-siang bawang, siang lada tak boleh. Bersipam mulai. Kita juga salah kan ni. Dari orang nak mengacang kursi gitu. Sebab apa? Allah Ta'ala beri salam itu hanya kepada orang yang beriman saja. Salam sejahtera. Ni kita buat mengacang kursi barang-barang kali. Ikut hak lingga lanjut gini pun we juga salam. Dah dah lanjut ke Subang pula sini. Nah. Hak Buddha, hak Hindu, hak apa, salam juga. Pasal dia ke gaul. Gaul sekali kan? Bila gaul tu jadi satu. Maka satu tu dia bubuh Malaysia. Nah, kau yang ambil salam boleh depan. Salam satu Malaysia. Pala korokmu siapa ajar gitu? Ha? Siapa dia ajar tu? Peti dia tak ada ngaji ke kali benda tu? Sebab apa? Salam tu kaulam ya Rabbir Rahim. Ada satu perkataan daripada Tuhan yang bersifat dengan Rahim. Cuba baca terjemahan Rahim pula. Rahim dia tak sama dengan Rahman. Rahman tu hanya diberi kepada, diberi Al-Mun'imu bijala'ili ni'ami, yang memberi rahmat dengan besar-besar rahmat. Tak kira orang tu kafir ke Islam ke munafikin ke al-fasikin ke orang berzina ke orang judi ke, semua orang tak lalu. Dah, nikmat tu. Tetapi Rahim ini satu nikmat yang khusus yang Allah Ta'ala beri semata-mata hanya kepada orang beriman saja. Dan di antara nikmat-nikmat yang Tuhan beri kepada orang beriman itu adalah salam. Dan Tuhan beri pinjam sekejap ke manusia supaya kita pakat-pakat doa sama-sama kita. Saya jumpa Haji tu, assalamualaikum. Jumpa kawan kita, assalamualaikum. Atas tajuk sesama beriman. Boleh ke Haji awak ngacah? Barang-barang kali. Ikut salam satu Malaysia. Dia ajar dia. Dia pakai gaul berlaku. Mana boleh, tak boleh. Dah. Ha, sebab itulah kalimah salam tu di antaranya digunakan oleh para-para malaikat kepada wali-wali Allah tak kala ditarikkan roh mereka. Berkatilah mereka itu salamun alaikum.
Masuklah kamu akan surga dengan barang yang ada kamu mengerjakan dia daripada amal-amal yang soleh. Inilah makna firman Allah Ta'ala, mereka yang dimatikan mereka itu malaikat orang yang baik. Berkatalah mereka itu salamun alaikum. Nah, dimatilah keadaan baik, dikatakan mereka salamun alaikum. Maka ada pun jika ada daripada orang yang mukarrabin. Dah. Ha. Ulaikal mukarrabun. Dah. Fi jannatin na'im. Itu dia ada sebut. Maka disebut oleh Allah Ta'ala. Farauhun wa rayhanun wa jannatu na'im. Ya'ani. Kesenangan ia daripada sakit mati itu daripadanya, dan raihan itu kerana dibujukkan dengan dia tak kala dikeluarkan dirinya, dan surga yang naim itu dihadapannya. Maka apabila mengambil malakul maut akan ruhnya, berkata ruh itu bagi jasadnya, jazakallahu anni khaira. Dan insyaAllah lah kita sambung semula lah. Di atas firman Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang muqarrabi dengan firman Allah Subhanahu wa taalanya, farauhum wa raihanun wa jannatu na'im. Kita buat setakat dululah. Wallahu a'lam.